kepada Pastor Pauki dan Pastor Rekan Pauki Santa Maria Mater Dolorosa Soe. Yang kedua, kepada Bapak dan Mama serta saudara-saudarinya. Yang ketiga, kepada keluarga besar Bapak dan Mama. Yang keempat, kepada para pendidik dan pengajar SD, SMP, seminari menengah, seminari tinggi, dan tahun diakonat. Yang kelima, kepada para teman kelas, sahabat, dan kenalan. Dan yang keenam, kepada panitia misa syukur imam baru dan kepada perwakilan panitia harap maju ke depan altar, sedangkan yang lainnya berlutut di tempat masing-masing. Maha kasih, di hadapanmu berlutut Pastor Paroki dan Pastor Rekan Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe. Mereka telah engkau angkat menjadi pemimpin untuk menggembalakan kawananmu di Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe. Engkau mengetahui kesusahan dan kesulitan hidup mereka dalam memelihara keutuhan kawananmu di wilayah ini. Melalui berbagai cara, mereka telah membimbing, menguatkan, dan meneguhkan saya untuk memilih jalan hidup sebagai imam. Sebagai tanda terima kasihku kepada Pastor Puroki dan Pastor Rekan, kini saya menyalurkan berkatmu bagi mereka, agar dengan berkatmu ini, hamba-hambamu ini senantiasa dianugerahi kesehatan jasmani dan rohani, penuh semangat pengabdian dalam melayani umatmu, tabah dan sabar dalam menghadapi setiap tantangan hidup, serta setia dalam panggilan hidupnya sampai kekal. Maka oleh meletakkan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria, serta doa-doa para kurus di surga, semoga Pastor Paroki dan Pastor Rekan Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan berkat duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Engkau telah menumbuhkan benih panggilan suci dalam keluargaku. Dalam suasana persaudaraan dan cinta, benih panggilan itu bertumbuh subur dan menghasilkan buah di hadapanku ini, hadir orang tuaku, Bapa Tobias Siga dan Mama Maria Imaklata Tomo, serta kakak-kakakku Mariana Adelheid Siga dan Sylvester Tail, Cornelis Alexander Siga dan Yasinta Tunliu, serta ponanku Siena Siga dan kedua adikku Ignatius Renaldi Siga dan Revalina Siga. Mereka dengan caranya masing-masing telah mendukung, menasihati dan memotivasi saya sehingga mampu menjawab panggilanmu yang suci ini. Syukur atas anugerah cinta yang tak terhingga bagiku dari mereka yang dengan susah payah, penuh pengorbanan dan cinta kasih telah melahirkan, membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini. Mereka selalu mendukung saya dengan doa dan kerja, cinta dan pengorbanan, kegembiraan dan harapan, cinta dan ketulusan, dengan keringat dan air mata. Kiranya berkatmu ini menaungi Bapa dan Mama serta kakak dan adikku agar senantiasa sehat, hidup dalam semangat persaudaraan dan cinta kasih, memiliki iman yang teguh, serta berhasil dalam perjuangan hidup menuju masa depan yang kau kehendaki.
maka oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria serta doa-doa para kudus di surga, semoga Bapa dan Mama serta kakak dan adik-adikku dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan berkat duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersama. Besar Bapa dan Mama. Dengan cara mereka sendiri, mereka berusaha mendukung saya untuk menjawab panggilan. Tiada sesuatu pun yang kumiliki untuk membalas cinta dan pengorbanan mereka atas diriku, selain kumohon rahmat-Mu bagi mereka. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, kumohon rahmat pengampunan-Mu atas segala dosa yang telah mereka perbuat selama mereka hidup, dan semoga oleh belas kasihan-Mu mereka dapat Engkau perkenankan untuk menikmati kehidupan kekal di surga. Bagi mereka yang masih hidup, aku mohon berilah mereka kesehatan jasmani dan rohani, dan tuntunlah perjalanan hidup mereka. Semoga apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka cita-citakan mendatangkan hasil yang menggembirakan, dan Engkau turut bekerja bersama mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang tahu bersyukur kepada-Mu. Maka oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria serta doa-doa para kudus di surga, semoga semua anggota keluarga besarku ini dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan berkat duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau memilih dan memanggil orang-orang ini untuk menjadi terang sebagai guru dan pengajar. Melalui usaha bimbingan dan kerja keras dari guru-guruku, kebijaksanaanmu turun untuk membimbing dan menuntun saya menjadi seorang pribadi yang baik. Melalui kata-kata dan teladan hidup, mereka mengarahkan saya agar menjadi orang yang berilmu dan beriman. Mereka bertutur dan bertindak sebagai guru yang bijaksana karena teladan Yesus Sang Guru Sejati. Maka oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria serta doa-doa para kudus di surga, semoga para bapak dan ibu guruku ini dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan berkat duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersama. Di hadapanku ini hadir para sahabat, kenalan dan teman-teman di sekolah. Seperti Yesus yang dalam hidupnya memanggil dan menjadikan semua orang sebagai sahabat, demikian pun saya mengenal teman-temanku ini sebagai sahabat dalam perjalanan. Perkembangan dan kemajuan diri saya juga berkat dukungan dari mereka semua.
Suka duka telah kami alami bersama dan kehadiran mereka sangat berpengaruh bagi hidup. Cinta, keakraban, persaudaraan dan kegembiraan ini yang ku alami bersama mereka tidak dapat saya lupakan. Maka oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan Roh Bunda Maria serta doa-doa para kudus di surga, semoga teman-teman kelas dan sahabat-sahabatku ini dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Berkat untuk Allah Bapa Maha Murah, Engkau mengganjari setiap orang yang berkorban dengan tulus hati. Di harapanku ini berlutut segenap anggota panitia bisa syukur ke ini. Ya Bapa, saya hendak menurunkan berkat atas mereka sebagai ungkapan terima kasih. Semoga oleh kasih dan berkatmu, segenap panitia bisa syukur imamatku beserta keluarganya senantiasa sehat rohani dan jasmani. Berilah mereka masa depan yang cerah dan jauhkanlah segala mara bahaya yang mengancam agar mereka boleh menikmati kebahagiaan dalam hidup mereka masing-masing. Maka oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria serta doa-doa para kudus di surga, semoga segenap anggota panitia misa syukurku ini dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersama.